Gen 1. Banyak korang pergi sungai? Opa? Ha? Opa? Kita orang nak belajar main kompang? Dulu lagi opa dah suruh belajar. Tapi tak nak. Konon Upi Ipin kecil lagi lah. Nanti sakit tangan lah. Macam-macam hal. Ha-ha. Ni tiba-tiba je nak belajar? Mesti ada apa-apa. Akak ni tahu je. Sebenarnya, kita orang tak nak bawa bunga mangga dah. Ha-ha. Tiap-tiap kali orang kahwin je, Atuk akan cakap, Upin, Ipin, bawa bunga mangga tu. Upin, Ipin, bawa bunga mangga tu. Upin, Ipin, bawa bunga mangga tu. Oh, jadi nak tukar bidang lah ni. Boleh, Opa? Boleh. Yeay! Opa! Pandai bersilat rupanya. Atuk, terkejut kita orang. Banyaknya kompang. Atuk nak buat apa ni? Nak baiki. Tak lama lagi dah mula musim orang kahwin. Semua nakkan kompang. Kompang pun boleh rosak? Boleh. Tengok ni, dah berlubang. Ha, yang ni dah kendur. Bunyi pun dah tak sedap. Ha, dengar. Sedap je dengar. Kau bertahu. Tolong Atuk letak kat sana. Kompang baru, pengantin baru. Duduk bersanding, tertipu malu. Kompang di palu. Sakitnya. Tak guna punya ayam. Dah, jangan nak salahkan ayam. Kau yang berangan. Janganlah salahkan ayam tu. Ha, Tok. Ini semua kompang yang nak dibetulkan. Nak pakai cepat ni, Tok. Tok. Kita orang nak belajar main kompang. Minta Abang Salih kau ajar.
Ia ratu kompang. Hah? Nak abang ajar main kompang? Tak kuasa. Alah, Abang Salih. Bolehlah. Korang nak pukul kompang pun tak cukup tenaga. Tengok ni. Malas nak layan. Balik dulu. Atuk. Yalah, atuk aja. Kumpul kawan-kawan dalam 6 atau 8 orang. Boleh buat satu pasukan kompang kanak-kanak. Yeay! Yahoo! Terima kasih, Atuk. Kedua sangat ni. Atuk! Hah? Apa hal datang ramai-ramai ni? Dua, tiga rama-rama. Upin Ipin kata Atuk mau jumpa. Betul ke? Ada apa tu? Mana ada? Wah, lekasnya korang sampai. Bagus. Ha, Atuk, dah ada 8 orang. Semua tak sabar nak belajar main kompang. Apa? Aku nak kompang yang kecil ni. Punya. Terima kasih. Ish, Fizi. Ambil lah yang besar. Budak kecil guna kompang kecil. Taklah berat sangat. Atuk, ini dah berlubang. Huh? Tak apa, nanti Atuk baiki. Ha, cepat buat dua barisan. Sini. Bukan. Huh? Bukan. Huh? Bukan. Huh? Susah banget sih. Macam mana tu? Ini dua lo. Cuba ketuk. Atuk nak dengar. Siapa yang ajar ni? Raja Kompang. Belum ajar apa-apa lagi. Kalau macam tulang korang main, memang orang tak nak. Baik orang pasang je CD kompang. Lagi sedap. Apa tu? Masukkan CD. Tekan. Oh, ini boleh jual ni. RM2. Patutlah aku pergi kenduri kahwin. Dah tak nampak orang main kompang. Dengar bunyi kompang je. Macam ni, dah tak payahlah belajar main kompang. Kenapa tu? Kalau tak ada orang tahu main kompang, macam mana nak rakam CD ni? Ha, Saleh, tu siapa yang main? Tok Dalang, Raja Kompang.
tahu pun. Apa ni tu? Tapi pasang CD kompang tak sama dengan persembahan kompang sebenar. Iya benar. Ah, saya dengar sama saja. Kau apa tahu? Saya tahu. Saya ada pergi kenduri kawin. Kamu yang tak hari itu, kita orang tengok orang main kompang. Dia orang menyanyi dan menari sekali. Betul-betul-betul meriah sangat. Semua orang seronok dan suka tengok. Ha, itulah bezanya. Setuju? Setuju! Kenapa tu? Setuju. Jadi, belajarlah main kompang. Ha, dah pandai main kompang. Alah, Opa. Ni baru sehari. Mana nak pandai lagi? Ya tak ya juga. Jadi, apa yang korang dah pandai? Pandai membuka. Nanti ya, bila akak dengar kita orang main, akak akan tenganga. Haa, tenganga sebab tak sedap. Ish, kau ni, Rus. Bagilah semangat sikit ke adik-adik kau ni. Baik, Opa. Kompang ni kan budaya warisan kita. Jangan biar ia hilang dalam zaman. Sekarang dah tak ramai orang nak main kompang. Opos-opos biru-biru nak belajar. Jadi, belajar betul-betul. Baik, Opa. Kita orang janji akan belajar sampai pandai. Kita orang dah ada kumpulan kompang. Mesti nama dia kumpulan kompang budak-budak ketat. Rose, dah tu. Akak tak sabar nak tengok korang main kompang sambil menyanyi dan menari. Ha, macam itulah. Ha, untuk jaga suara, tak elok makan yang berminyak. Jadi, korang tak boleh makan ayam ni. Semua orang dah selesai. Kita orang tolong akak sapu sampah tadi. Upin, mandi cepat. Abang Salih nak buat baju apa? Baju Melayu biasa je. Alah, tak luar biasa lah Abang Salih. Habis ni nak pakai apa? Kompang Abang Salih lain lah. Cantik. Itu kompang X-ray. Boleh nampak terus. Memanglah. Ia Lucina. Tapi kompang atuk tak macam ni. Sebab kompang atuk guna kulit lembu. Ha, dengar ni. Nyaringnya. Memang kalau di tempat tertutup macam kat dewan, bunyi kompang ni lebih nyaring dari yang lain. Dah, pergi balik. Abang nak menjahit. Ipin, Abang Salih tak ukur ke? Tak payah. Size kau sama je. Dah, pergi balik. Sudahnya. Betul-betul. Lazat. ABCD Uncle Mo tu memang nombor satu. Ayo, jangan pujilah. Hari ni yang ketara belanja. Mesti bayar. Kan aku dah kata, tak jalan punya. Tak apa. Kita sudah cuba. Sudah lama Tara nampak. Pergi mana? Kita orang sibuk belajar. Ada belajar apa? Belajar main kompang dengan atuk. Sangat susah. Pak,
Hebatnya. Mestilah. Angka dulu nomor satu main tabla. Pukul-pukul macam kompang juga. Senang saja. Hei, korang! Soleh. Minggu depan, abang ada main di kenduri kahwin. Wah. Abang Saleh, bolehlah kita orang main sama. Kita orang dah pandai. Betul-betul-betul? Tak boleh. Korang belum layak nak main bersama kumpulan Ratu Kompang. Bagus. Tak sia-sia tu ajang korang main kompang. Sekejap aja dah pandai. Kecemasan. Kenapa kau ni? Korang semua kena tolong. Kecemasan? Macam mana ni? Cuba buat bertenang. Apa yang perlu ditolong? Cepat berkumpul. Ingat, main betul-betul macam atuk aja. Jangan silap. Selamat datang. Selamat sejahtera. Kompang di Palu untuk semua. Jangan marah. Lari!